Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama menyepi atau buat video baru, sibuk sebenarnya. So ni saya decide nak buat video, buat konten baru dengan pendekatan yang berbeza sikit. Saya buat dengan suara terus, malas nak edit lah. Okay, so kali ni saya nak tunjukkan proses restorasi dua JC ni, Nagoya Grampus, JC J-League. Okay. So yang ni biasalah masalah rosak sponsor. Yang ni semua pun sebenarnya dah crack lah. Logo dia, logo club, logo dengan sponsor semua dah crack. Yang ni pun sama. Yang ni brand dia dengan sponsor. Sponsor dah teruk lah. So spare part dia, dia dah ada sini sebenarnya. Jom kita tengok spare part dulu sebelum saya mula. So ni spare part dia lah, Nagoya Grampus. Ni logo dia dengan okay, ni yang ni tiga dan satu lagi yang ni. Okay, dia size dia ni kalau ikutkan dia tak 100% tepat lah sebenarnya. Yang ni pun sama, kalau letak dekat JC dia bukan 100% tepat. So macam mana nak dapatkan hasil yang cantik? Kuncinya adalah dapatkan, kena cuci bagi bersih lah. So bila bagi bersih, tak ada kesan lama, letak logo besar ataupun kecil sikit daripada saiz asal pun selalunya tak ada masalah sangat. Dia takkan nampak lah. Okay. So, jom. Okay, so sebelum kita mula, biasa ini peralatan yang diperlukan lah. Glove. Yang ni biasa tangan kiri saya pakai satu je glove. Kalau tangan kanan saya pakai banyak lah. Biasa saya buat 5. 5 layer lah glove ni. 1. 2. 3. Kenapa saya pakai glue banyak-banyak ni? Sebab teknik saya melibatkan air panas menggelegak. Okey, nak tahu betul ke tak menggelegak? Ah, jom tengok sekejap lagi ya. 4 dan 5. Okay, sebab kalau hanya semata-mata sebab guna thinner tak ada masalah. Boleh guna satu layer je. Tapi sebab saya guna air panas menggelegak, so inilah 5. Tangan kanan 5, tangan kiri 1 je. Dan selalu orang tanya thinner apa saya gunakan. Inilah thinner, beli kedai hardware je. Orang tanya acetone sama ke tak. Acetone sebenarnya kalau tak silap saya, dia bahan dia sama je dengan thinner ni. Cuba google thinner tu apa bahan dia. Siapa tak ingat, tapi tak silap saya sebelum ni acetone tu adalah thinner juga. Dia tak 100% sama, tapi thinner ni terdiri daripada acetone juga. So boleh tengoklah, kalau saya salah betul kan, boleh google juga. Okay. So yang ni vapor mask, yang ni untuk organic lah. Organic vapor. Organic vapor ni thinner. Thinner ni bila kita kena dengan panas nanti dia akan meruap, so jadi gas. Itu adalah organic vapor. So kena guna mask ni lah. Sebab untuk buat long term tak elok lah kalau selalu hidu. So saya memang selalu pakai benda ni. Sebab biasa kalau saya cuci JC bukan 10 minit, 15 minit lah. Biasa sampai berjam-jam juga. Paling kurang pun biasa 1 jam lah minimum. Okay, jom kita tengok air panas. Okay, so ini air panas yang saya cakap tadi. Menggelegak lah. Nah, bunyi kan. Okay, so ini sabun. Ini sabun basuh baju je, laundry detergent. Sabun basuh baju yang biasa. Okay. So dah menggelegak. Tapi ambil, masukkan. Yang ni bekas ni terpulang lah. Nak buat banyak mana sebenarnya. Tak perlu besar sangat sebab nanti air ni akan lagi, dia akan cepat sejuk. So kalau boleh kita nak dia sentiasa panas. So yang ni memang saya sentiasa panaskan. Bila saya dah letak dalam ni, saya akan letak air lain lagi dalam ni dan saya akan panaskan berterusan supaya air menggelegak saya sentiasa ada. Okay, so jom kita mulakan cuci JC. Okay, ini Tina. Tadi saya dah tunjukkan. Ini air paip lah. Okay. Air paip pun dah sentiasa ada.
dan cuci yesin ni biasa saya buat dekat luar rumah lah supaya bound tina ni kuat. So selalunya kita kalau buat dalam tandas nanti memang satu rumah ke bound tina lah. Oh, saya lupa pula. Dan untuk yesin ni, untuk yesin kali ni saya rasa tak perlu guna tina pun, cukup dengan air panas je. Tapi kita tengoklah macam mana, okey. Okey, lupa. Banyak betul benda lupa. Ni apa nama? Jaring basuh pinggan sebenarnya. Saya selalu ni guna untuk basuh pinggan, boleh beli kat kedai mana-mana lah. Yang penting dia bukan plastik, yang ini jenis nylon, jenis kain. So dia takkan cair bila terkena tina. Dan kayu. Okey, saya lapis dulu. Tiga sebenarnya, tapi satu lagi tu hilang mana tak. So jom kita cuci. Ni bangku kayu ni kalau lagi tinggi lagi bagus sebenarnya. Tina tak tepi dulu, tak guna lagi rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam saya cakap tadi awal-awal, dia punya saiz tak berapa tepat. So untuk dapatkan hasil yang bagus, kita kena cuci dengan elok lah. Untuk cuci dengan elok, kena ada air panas dan tina. Ni kita cuba dulu tengok cukup tak guna air panas sahaja. Air panas sabun ni. Kalau cukup tak perlu guna tina. Air panas pun dia dah keluar kan. Tak susah sebenarnya. Cuma nanti kalau ada gam-gam tu baru kita guna tina. Untuk peringkat sekarang ni jangan guna tina dulu. Air panas sabun je dah cukup lah. Ni walaupun saya dah guna 5, masih panas lah. Sebab tu saya celup tangan saya dalam air ni. Air pahit ni. Sebab panas lagi walaupun 5 layer glove saya dah pakai. Tapi kepanasan air tu memang terasa lah. Okay, so yang ni masih ada kesan lagi. So kita boleh guna tina dah. Guna tina tak perlu banyak-banyak, letak sikit-sikit je. Tak perlu ambitious sangat. Letak macam tu, sikit-sikit je. Sebab kalau letak banyak-banyak nanti susah nak control. Kalau tak biasa guna tina lagi ni, guna sikit-sikit lah. Jangan curah banyak-banyak sangat. Kenapa? Sebab nanti kalau satu sebabnya, tina ni senang cepat meruap. Dia cepat kering maksudnya. Kalau dia cepat kering, tak basuh cepat-cepat dengan air sabun ni, dia akan tinggalkan kesan ni. Macam peta dunia dekat JC. Macam air liur basi. Macam apa biasa buat air liur basi atas bantal, tahu lah. So itu kesan tina kalau dia kering atas JC ni tanpa dibersihkan cepat mungkin. Sebab tu dalam semua cara video saya yang sebab sebelum ni, kalau nampak tina je saya guna, memang saya terus guna air sabun ni. Lepas tina je terus air sabun. Itu cara untuk bersihkan tina dan hilangkan bau dia terus lah, supaya dia tak melekat kat JC. Selalunya dia takkan melekat lah kalau dah semua terus basuh lah macam ni. Warna dan bau, bukan warna, bau lah. Bau tina tu takkan melekat dekat JC sebab kita terus basuh. Terus hentar dengan air sabun panas. Okay, hampir perfect. Sebenarnya saya tak suka buat perfect sangat. Sebabnya nanti saya tak tahu kat mana saya nak letak logo asal ni. So akan menyusahkan saya juga nanti. So yang ni dah cukup lah saya rasa.
Okey, masih tak susah kan sebenarnya. Senang je, cuma kena tahu penggunaan tina dan air panas tu macam mana, bila nak guna, bila tak nak guna. Okey, so selai dah siap. Itu je kan. Okay, nanti saya akan tunjukkan masa heat press selepas dia kering nanti apa macam mana dia punya ni. Dan waktu heat press nanti saya akan tunjukkan juga. Okey, selai settle dalam masa berapa minit ni? 10 minit. Okey, selai lagi. Yang ni semua kita nak clear lah. Dia punya brand, logo kelab dengan sponsor semua clear terus lah. Sebab semua dah crack. Yang ni pun sama, mungkin tak susah sangat. Tapi untuk dapatkan selalunya, untuk dapatkan result yang perfect, kita kena tina juga. Cuma kalau saya nak tinggalkan kesan sikit, selalunya saya akan tak guna tina. Sebab ni macam saya cakap lah, kalau terlampau bersih nanti, jadi satu hal pula saya nak cari kat mana logo asalnya. Nak trace tu susah pula. So nak jimatkan masa, saya akan tinggalkan trace sikit je sebenarnya. Tak banyak lah sebenarnya, just cukup untuk saya letakkan logo asal dia tu. Okay, logo sponsor ini lagi senang daripada yang selai tadi. So ini memang tak perlu guna tina. Tina ni simpan siap-siap je, tak tepi siap terus. Tak guna sini memang insyaAllah dah cukup. Tapi ni macam terlampau clear pula ni. Okay, tak apa, masih ada kesan sikit. Dia bukan 100% perfect lah, masih ada kesan. Tapi dah cukup bagus lah untuk letak sponsor baru. Bila kita dah letak sponsor, kita dah heat press, yang kesan-kesan sikit-sikit ni dia akan hilang. Dia tak akan nampak dah nanti. So, tak perlu risau. InsyaAllah akan okay. Air panas saya pun cun-cun je. Ni, tinggal sikit lagi. Sebab tu kena ada air kosong, pipe kat tepi ni. Senang nak bilas terus, supaya JC pun terus bersih. Nah, ini dah wangi dah pakai, sebab tadi dah kena air sabun. Okay, okay kan, dah nampak kan. Okay, ada sikit-sikit tu memang yang saya sengaja tinggalkan sikit lah. Okay, assalamualaikum guys. So ini sambungan lepas kita cuci baju semalam, selepas hari dah kering. So inilah hasilnya. Yang ni memang clear lah. Logo-logo semua ingatkan saya tak nak bagi clear sangat. Ni memang habis clear saya rasa. Kamu tak nampak kesan pun. Okay, leceh sikit lah nanti nak buat press tu. Kita ada hal, boleh buat. Yang ni ada kesan lagi sikit, nampak dari jauh. Yang ni tak apa, bila kita dah heat press nanti, kesan tu akan hilang lah. Tiga sikit je. Jom. Okay, so untuk heat press, sebelum ni saya gunakan iron yang berat sebenarnya. Tapi iron tu dah rosak, so terpaksa saya gunakan iron, steam iron ni. Tapi yang ni sebenarnya kurang panas bagi saya, dia lambat sikit. So yang ni memang saya set ke maksimum. Ni habis maksimum. Tapi ni pun masih kurang panas bagi saya lah untuk iron ni, sebab dia pun ringan. Tapi tak apalah, sebab itu je yang ada. So jom. Nah, oh ni saya gunakan bot. Ni sebenarnya saya beli dekat Lazada je. Bot ni, ini untuk buat lapik. Strawberry, tapi kena beli biji strawberry. Kenapa kena beli biji? Beli buah strawberry. Nanti. Kenapa panas, panas? Tak boleh. Nanti kita kena panas. Nanti dia grow pokok. Baru boleh makan. Strawberry warna hijau tak boleh makan lagi. Tunggu dimasak dulu. Warna apa? Merah. Warna merah lah.
Hasil akhirnya restorasi JC Nagoya Grampus J League. Okay, ni yang first Mizuno. Okay, lagi sekali saya cakap, saya order sponsor-sponsor semua ni, ini dah lama sebenarnya JC ni, tapi sebab baru orang beli, so baru saya buat lah. Dia order daripada Facebook Falso Maglia. Okay, tapi selain daripada Falso Maglia, Adam Iqbal pun boleh buat. Adam Iqbal Legat dengan Akula Farizaila, nama Facebook juga. Boleh tengok kat bawah letak. Ataupun Zainal Abbas. Ni dia orang ni kolektor-kolektor yang buat nameset dengan JC, apa, sponsor-sponsor Repro. Boleh minta dia orang. Kalau jenis yang PUV ni selalunya memang semua boleh buat lah. Warna itu je, mungkin ada setengah warna tu yang tak berapa tepat. Okay guys, kalau anda suka tengok apa yang saya buat ni, restorasi, proses restorasi ni, boleh subscribe. InsyaAllah nanti saya akan upload lagi lah JC-JC lain untuk proses restorasi ni. Oh, yang ni tak ada logo tadi, dicok tadi, saya tak jumpa. Okay, nantilah saya cari. Ada sebenarnya, tapi dah banyak sangat barang.